asinnya sedikit. Kita keluar dari MTR Fortresil exit A. Keluar dari exit A, ada penyeberangan di depan tulisan toko Maxim tuh di depan situ. Nyebrang ya guys ya. Nih di sini kita nyebrang lurus. Nyebrang ke arah Maxim. Nah, setelah dari Maxim, kita masih lurus lagi guys, jalan lewat pinggiran Maxim sini sampai terlihat gedung AIA Tower. Nah, itu dia AIA nya jalan terus ya guys. Nah, di depan gedung ada AIA itu, kita nyebrang belok kiri, nyebrang. Depan gedung AIA ini kita nyebrang lagi ke depan. Nyebrang ya guys, di sini kita. Nah, dia mau ngajak kemana tuh? Mau ke sana tadi ya. Nah, setelah di AIA sini kita nyebrang. Tadi dari AIA belok lurus kiri saja ya, guys. Nyebrang. Tuh kelihatan ada pom bensin. Pom bensin sebenarnya lurus aja terus. Itu udah deket kok guys, lewat pom jalur bensin. Yang gampangnya kita dari pom bensin lurus aja, terus depan itu ada belokan kanan. Tinggal belok kanan aja udah kelar kok. Tapi kita lewat jalan tikus, lewat jalan belakang nih. Nah, belok kanan pembensin. Sebelum pom bensin ini kita belok kanan. Belok sini. Karena kita ngikutin route yang dari TikTok ya. Ternyata dia lewatnya lewat gang belakang. Bisa kok lewat sini juga, tapi ini lebih ke jalan kecil. Harusnya tadi dari pom bensin lurus aja, itu lewat jalan besar lebih enak, guys. Setelah lurus itu nanti tinggal belok kanan. Nah, itu kan ada Park and Shop. Kita dapat rutenya ini soalnya dari TikTok guys, jadi masih pada bingung lah. Setelah pulangnya baru tahu kalau jalannya ini emang mudah kok. Maksudnya ini lurus aja, tapi ini lewat gang kecil ya guys. Sama aja kok lewat belakang. Nah, setelah kita berjalan lurus, kita ketemu. Nah, ini ngelewatin taman, seperti taman ini masih jalan lurus guys. Ini mbak-mbak yang di depan kami ini juga sama, dia menuju ingin menuju ke taman itu ya, yang baru. Dia pun sama, belum begitu tahu jalannya. Jadi kita bareng-bareng lewat jalan tikus belakang ini tuh, community center. Kita masuk gang-gang sini guys. Jalan ini juga sama sih sebenarnya, gampang, cuma lewat gang kecil aja, lurus aja. Nah, depan ini tuh udah ada parkiran, belok kiri. Setelah tadi gang lurus belok kiri, ini sudah nyampe guys. Belok kiri itu di depan udah ada taman, yang tempat wisata yang kita tuju. Tapi rada bingung ya guys kalau lihat belakang sini, karena ini jarang ada orang yang lewat sini. Ini seperti parkiran belakang. Nah, kita lurus tadi. Nah, itu kan ada, udah kelihatan. Tuh, sebelah kiri kita itu taman wisatanya. Tuh, kelihatan guys. Nah, itu kan guys.
gampang kok. Sebenarnya mau lewat sana atau sini sama aja. Bedanya ini loh, jalan kecil, kalau di sana lewat jalan besar. Tuh. Hai guys, akhirnya kita sampai juga di tempat tujuan kita. Ya, karena kebetulan tuh sebelum subscribe, kita nyampe deh di tempat tujuan. Selamat mencoba ya guys, di sini indah banget kok, bagus. Padahal masih baru, tapi udah oke banget keren. Tapi kalau bisa, kalau mau kesini di pagi hari yang masih sepi guys, soalnya liatin tuh udah ramai orang. Kita kesini kesiangan. Oke guys, itu aja. Selamat berlibur semuanya. Terima kasih.